sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang sangat saya hormati segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat TNI, Polri, dan instansi lainnya, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta seluruh forum Pemda Kabupaten Kota yang hari ini mengikuti apel siaga, serta para tamu undangan dan serta apel dan pasukan yang sangat saya banggakan. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan apel gelar pasukan operasi Drill 2021 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri dengan tema melalui apel gelar pasukan operasi Drill 2021 kita tingkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada para masyarakat Indonesia pada perayaan Natal tahun 2021 dan tahun 2022. Tentunya semua harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang sangat saya hormati, perayaan hari Natal dan tahun baru atau Nataru sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ibadah, berkumpul, bersuka cita bersama keluarga serta merayakan pergantian tahun di berbagai lokasi. Hal ini tentunya akan meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga berpotensi untuk menimbulkan gangguan kamtipmas dan kamseltip carlantas serta penyebaran pandemi COVID-19. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Keluarkan. Siap. Itu kan. Gelap. Piagam penghargaan diberikan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sampai dengan 21 Desember 2021 telah mencapai cakupan vaksinasi dosis 1 sebesar 101.74% dan cakupan dosis 1 lansia sebesar 84.85%.